Well, hello. Sekarang gue mau unboxing TPMS. Ini gue beli Topet ya. Harganya 205.000. Harga 198 gue lupa deh, pokoknya sekitar gitu. Oke, langsung aja kita unboxing. Lumayan berat sih. Kardusnya gini doang ya, polos. Oke, ini dia pakai masih micro USB. Ini apa nih? Honda double tip nih. Ini kunci buat ini, buat apa namanya? Buat PMS-nya. Ini RL-nya, right left. Jadi kiri belakang, front right, FR. Dengan kanan depan atau kantor semua. Ini dia pakai solar ya, tapi dia pakai baterai sih. Coba kita lihat ya baterainya apa, model baterai Nokia atau baterai ini atau baterai khusus. Bentar, open kemana ya? Wait, gua ambil obeng lo. Wait a minute. Well, ini udah ketemu obengnya. Ini gue sukanya mencetim ini obengnya. Murah, kuat, gak rusak-rusak. Baterai kayak gini nih, sama kayak baterai gembok-gembok ini, gembok fingerprint, sama kayak baterai drone-nya JRC. Ya gampang lah, kalau ini sampai rusak tinggal cari lagi. Ini baterai juga lumayan tahan sih, baterainya lumayan kuat. Oke, jadi udah gitu dulu aja. Nanti video pemasangannya kalau gua nggak malas gua bikin videonya, kalau gua malas ya udah, ini kan cuma unboxing doang. Jadi ya udah gitu dulu aja, dan oke, bye.